Polres Metro Bekasi menangkap dokter gadungan dan menyegel klinik tempat tersangka praktik. Warga yang pernah berobat kepada tersangka menyatakan tidak menyangka karena tersangka sangat meyakinkan saat beraksi. Inilah klinik Pratama Keluarga Sehat di Perumahan Cikarang Indah, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi menyegel klinik tempat dokter gadungan bernama Sunaryanto menjalankan praktik medis. Namun warga sekitar mengenal tersangka dengan nama Dr. Ingwi Tito Banyu. Mereka mengaku tidak menyangka kalau selama ini berobat ke dokter gadungan. Terlebih tersangka sangat percaya diri mematok tarif yang mahal. Ngomongnya pintar sih, Pak. Ngomongnya pintar. Ya kayak dokter aja sih gitu. Jadi kalau di luar tuh beda banget, kalau udah di dalam ruang periksa tuh beda banget gitu. Ngomongnya pintar. Cuma kalau kayak di luar gitu, dia kesehariannya ya kayak orang biasa aja sih, pakai celana pendek sama paling sekali paling kalau sebalik luang, terus nyiram nyiram tanaman gitu aja. Ya itu doang sih, sekali doang itu periksa anakku yang ini yang telinganya bejol langsung dibelek itu tanpa dibius. Itu doang. Jadi sekali doang. Enggak sesuai prosedur ini ya, Bu. Iya, harusnya kan kalau apa pembelekan itu kan harus ada biusan ya, disuntik itu nih mah enggak langsung. Tapi setelah itu apa Ibu pernah berobat lagi ke sini? Sekali itu doang. Berarti selama praktik di sini Ibu nggak pernah. Alasannya apa, Bu? Mahal juga. Mahal. Jadi nggak sesuai gimana ya? Tarifnya itu lebih mahal dari yang lainnya. Oh, berarti di sini mahal gitu, Bu. Mahal. Nah, waktu berobat itu gimana, Pak? Apa Bapak curiga gitu, wah ini kayak bukan dokter atau gitu? Atau selama ini prosedurnya hampir sama sih dari rumah sakit ataupun klinik yang lain. Jadi saya nggak bisa menaruh curiga sama sekali. Oh, seperti layaknya dokter aja, Pak ya. Layaknya.